Anda masih menyaksikan kabar hari ini. Pemirsa, Anies Baswedan menolak di Pilkada Jawa Barat. Melalui juru bicaranya, Anies menolak maju di Pilgub Jabar karena menilai tidak ada permintaan dari masyarakat maupun aspirasi dari partai politik di tingkat daerah maupun wilayah. Pertama, Mas Anies menyampaikan terima kasih atas tentunya tawaran partai politik yang meminta Mas Anies untuk maju di Jawa Barat, dan sudah diputuskan bahwa Mas Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Dan kita tahu bahwa kalau di Jakarta memang banyak aspirasi warga masyarakat yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta, dan itu juga terefleksi dalam keputusan partai di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Dan kita tahu itu juga sudah beberapa keputusan partai di tingkat pusat. Namun memang Jawa Barat itu tidak ada secara khusus permintaan dari warga masyarakat maupun aspirasi dari partai politik di tingkat daerah maupun di tingkat wilayah. Nah, sehingga memang melihat bahwa ya, untuk itu ya, pertama kita Mas Anies menyampaikan terima kasih, tentunya apresiasi kepada partai yang telah meminta Mas Anies untuk maju di Jawa Barat. Dan dengan berbagai macam pertimbangan tentunya Mas Anies telah menyatakan bahwa tidak maju di